Pemirsa, fenomena baru yang merebak di kalangan remaja mengkonsumsi air rebusan pembalut untuk mendapat efek fly atau memabukkan menjadi perhatian pemerintah. Sebelumnya, temuan remaja bereksperimen psitotropika ini terdapat di Jawa Tengah dan menyebar ke wilayah lain di Indonesia. Badan Narkotika Nasional tengah mendalami berbagai aspek dari fenomena mabuk rebusan pembalut ini, termasuk kandungan zat di dalam cairan pembalut yang marak digunakan sebagai bahan pengganti narkoba oleh para remaja di beberapa wilayah di Indonesia. Masih ada penelitian, tapi ini memabukkan. Nanti ada dari Dinas Kesehatan akan menyampaikan. Makanya kemarin disampaikan oleh kantor pusat karena terjadi di beberapa daerah itu. Di Jawa mana nih Pak? Tangerang, ada Bekasi. Ya. Kasus penyimpangan ini banyak ditemukan di wilayah pinggiran Jawa Tengah, seperti Purwodadi, Kudus, Pati,